Selama berangkat aja waktu sama di pulau. Oh, kita sih ini udah dibilangin pakai dua di ALS 255 ya, sudah mendarat dengan selamat di Kepul ALS Yogyakarta. Baru saja tiba, Bang? Baru saja? Trafet, Pak. 3 orang, 4 orang. Ke Surabaya 3. Oh, Surabaya. Surabaya. Untuk kali ini yang awal Pak Keribu ya. Ikut Pak itu. Orang hari ikut Pak yang dua orang. Oh. Kemarin jadi Pak. Sangat dia kita memang yang tadi itu barang siapa itu? Bukan. Bapak Krego? Iya, Bang. Kan udah ini langsung berangkat tadi. Ini dire ini. Enggak nunggu ini langsung berangkat. Pokoknya langsung berangkat kan muncul. Jangan langsung berangkat. Berangkat. Ya, ya berangkat. Ya sampai jumpa lagi yuk. Ya. Hati-hati Bang Rahab. Selamat sore. Ya selamat sore, selamat pagi. Ayo, 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 ayo. Hati-hati Bang Sangkat. Ya, ya. Siap, berangkat. Ayo, patuh aja. Pak jalan, siap berangkat. Semoga Mbak Rika banyak toran. Bukan bertalang kan? Hati-hati Bang Sangkat. Bang Rian. Iya. Lagi pajak. Tadi pajak. Atas ini yang tidak dibujuk itu atau Bismillahirrahmanirrahim, diberangkatkan bis ALS Nopin 253 menuju Kota Medan. Semoga perjalanan bis ALS Nopin 253 diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di kota tujuan. Tentunya banyak paket, banyak sewa di agen-agen yang dilalui. Amin, amin ya rabbal alamin. Mbak Ira tadi udah ketua?
Apa kata Teng? Transit kemana, Pak? Surabaya. Surabaya. Payu meneh. Is. ALS 255 diberangkatkan besok siang ya teman-teman ya, menuju Kota Medan ya. Teman-teman yang pengen bareng silahkan hubungi kantor perwakilan PT ALS terdekat di kota Anda. Masep. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video siang hari ini. Saya mau sholat dulu. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu dan murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.